Ini nih hari ini kita udah apa namanya udah masang beamnya nih, beam buat lantai 1 dan lantai 2. Tadi ini penuh dengan drama tadi, karena harusnya udah kita schedule, udah kita booking 4 hari yang lalu, jadi harus dipribuk dulu crane-nya. Nah ternyata tadi jam 9 pagi hujan, hujannya juga on and off, akhirnya kita sepakat untuk di reschedule. Nah, terus jam 12 siang kita telepon lagi, udah hujannya on and off lagi. Nah, kebetulan juga yang crane-nya juga jadinya jadi ketinggalan dengan apa namanya, dengan epomen yang lain. Akhirnya dia telepon jam 4.30 ya. Terus yang kerja juga udah pada pulang semua, yang bantu-bantu kita. Nah, ini kita telepon, dalam waktu sekejap ini kita harus pasang nih buru-buru. Nah, yang penting udah nyampe dulu lah di atas. Nanti kita itu buat sementara tuh, seandainya kalau ada angin. Jadi ini belum benar-benar secure ini, 100% ini, hanya buat sementara ini. Jadi besok harus kita level lagi, kita lurusin. Nah itu yang di atas tuh hanya nyangkut begitu aja tuh. Ya, ini saya zoom dulu tuh. Itu tuh buat sementara doang itu semuanya. Mudah-mudahan nggak jatuh malam ini. Jadi guys, ini sengaja kita buat dari awal ini pakai beam. Sebenarnya ini beam ini kan untuk aplikasinya ini untuk yang berat-berat sebenarnya, termasuk untuk high rise building nih, karena ini tebal ini. Nah, kenapa kita bikin ini I-beam beginian? Nah, fungsinya itu salah satunya adalah kita lebih leluasa nanti di masa depan, in the future, kalau seandainya kita mau merubah desain rumah kita itu. Jadi ini kan lantai utama nih, bakalan kita buat satu kamar dan satu kamar mandi. Nah, jadi kalau seandainya di 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun mendatang, kita maunya open concept semua, nah kita tinggal langsung hancurin aja dinding. Jadi nggak perlu ada penyesuaian atau yang dijaga. Nah, ini sementara rumah saya yang lama nggak boleh begitu. Karena dia, apa namanya, ada pakai sistem load bearing wall atau yang dinding penyangga. Jadi logikanya gini nih guys, jadi saya contohkan dulu. Nah ini jadi rumah saya ini repotnya minta ampun, jadi dia rumah itu begini nih. Nah ini dinding-dinding semua nih di tengah nih. Nah dinding-dinding semua. Nah jadi dia itu yang ngangkat rumah kita itu ya begini nih di atasnya nih. Nah jadi kalau seandainya ini kita mau open concept, ini mau kita hancurin semuanya. Ini kita hancurin ya, rumahnya roboh dia kan. Nah, jadi kalau udah pakai beam beginian, dia nggak ada mau sendanya ini juga dirobohin segala macam. Tinggal yang penting ini jangan sampai kecabut. Jadi dia bisa jadi open concept begitu dia. Nah, jadi caranya saya kemarin itu di rumah saya tahun kemarin dan tahun dan 4 tahun yang lalu. Nah begitu ini kita ambil ini biar dia bisa open konsep sedikit. Nah kita harus pindahkan ini penyangganya berikut ke sini, dan ini juga digeser ke sini, jadi banyak kerjaan lah. Jadi kalau begini dia, kalau langsung pakai I-beam begini, nah itu di lantai 2. Nah jadi langsung mau open konsep juga gampang. Jadi tinggal menghancurin temboknya aja nanti. Kalau kan di sini nanti kan bakal ada tembok nih. Nah, jadi bakal ada tembok di sini nih. Jadi kalau seandainya nanti 4-5 tahun lagi nanti kita hancurin tuh nggak masalah. Jadi rumahnya nggak bakalan roboh. Karena ditopang semuanya sama I-beamnya. Jadi dia hanya di samping begini. Jadi ini bisa bikin open concept semau kita. Jadi mau bikin lapangan bola juga di dalam bisa. Nah begitu juga dengan lantai 2, karena ini heavy duty beam ini, mudah-mudahan yang beton juga bisa nih. Jadi itu dia kenapa kita pakai I-beam. Jadi okay deh guys ya, jadi besok akan kita lanjut nih. Ini sekarang udah sekarang jam berapa tadi kita pulang dari park, jam 8, ini udah hampir jam 8.30 malam nih. Jadi ini masih terang nih guys, aroma summer udah kelihatan nih. Oke deh, jadi yang penting ininya, I-beamnya udah kelihatan, tinggal kita rock and roll terus nih. Oke deh guys ya.
Thank you for watching and I'll see you in the next video. Ciao.